tamu undangannya luar biasa. Kita doain buat Kiki Saputri dan Hairi bahagia di akhirat. Gimana nih akan? Gua aja tadi udah ngasih kado, Ki, gua kasih kado ya. Apa kadonya? Bisnis kelas kemana aja, lu langsung berangkat pulang pergi. Ya, gua dapet, gila berarti banyak banget yang ngasih. Tapi gimana? Kayak Kiki kan bilang lebih kalem nih daripada biasanya. Gua ngeliat Kiki hari ini adulnya hilang, bener-bener princess banget. Ya memang itulah, Allah kan. Harapannya buat Kiki sama Hairi. Harapannya cepat punya anak, punya momongan. Malam ini diituin Kiki di unboxing. Unboxing. Makasih ya. Walaupun dia mulutnya suka pedes, merosting orang, tapi di balik itu dia tuh pemerhati semua orang. Buktinya sekarang banyak banget yang datang dari segala kalangan. Jadi selamat sekali lagi buat Kiki dan suami. Kak, ini kan melihat Kiki kan biasa kan ngelawak ya. Sekarang kan ngelihat Kiki tuh anggun banget, cantik banget. Terus dia tadi gini, aduh gue malam ini diperawanin gini. Emang ya kalau komedian yang jelas ikut bahagia. Jadi hebat, rezekinya bagus sekali hari ini, juga cuacanya juga pas gitu, nggak panas. Artis ya? Iya betul. Nggak hujan gitu, jadi mudah-mudahan semuanya pada datang dari semua kalangan, dari pejabat, dari artis, dari keluarga semuanya datang. Jadi selamat sekarang. Mungkin tadi bawa apa sih ya? Ujangannya dari IG. Ya mudah-mudahan, berharap mudah-mudahan jadi keluarga segini mau udah waroma dan luar biasa ya kisah cintanya itu benar-benar dipersatukannya itu karena cinta dan dua-duanya juga dua-duanya buat kualitas nanti kamu punya anak pasti anaknya juga lucu, cantik ataupun ganteng. Oke, okay, apa-apa sebentar. Harapannya semoga mendapatkan momongan insyaallah yang selalu. Tadi sama dia enggak ngerti. Kenapa? Kenapa? Kadonya. Kadonya apa? Kadonya gitu. Ada mentahan aja yang harus diberi begitu manfaat gitu ya. Kita mau ke nikahan lagi. Bisa ceritain enggak? Ya, alhamdulillah bagi saya insyaallah penuh berkah ya, karena enggak hanya acara juga tapi juga ketemu teman-teman pertama yang mungkin lama enggak ketemu, jadinya ada silaturahmi juga selain acara pernikahan. Untuk Kak Kiki dan Kak Muhammad Khairi, semoga diberkahi anak-anak yang sehat dan semangat rohani yang banyak kakinya kuat. Ya, dan enggak boleh dicium cowok lagi ya. Iya. Masuk ini pacar saya korban ini. Sudah saya cium sekarang enggak boleh. Ya semoga kan Kak Kiki kan terkenal dengan tawanya ya, buat orang tertawa, semoga itu gak hanya di real, gak hanya di TV atau gak hanya di media, tapi di realita juga rumah tangganya penuh dengan ketawa dan semoga sehat lah, semoga besar. Pokoknya selamat buat Kiki dan suami ya, pokoknya semoga saya doain jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keren keren, rame, banyak yang datang, banyak yang doain. Di dalam itu Kiki masih bisa itu sih, Pak? Masih yang ngelawak-ngelawak itu di dalam tadi. Ngelawak-ngelawak sendiri aja antar geng. Kita kan banyak sih teman-teman. Jadi kita teriak-teriak aja sendiri, asik jangan sendiri. Soalnya kan banyak orang penuh kan. Jadi kita asik sendiri aja. Main melihat tema ini apa? Tema ada tema batik kebudayaan ngono wae wes. Mungkin tadi melihat Kiki kan biasa kan dengan guyonan diam. Sekarang kan berbeda nih melihatnya. Mungkin seperti apa nih? Jadi ratu semalam kan. Semalam aja Kiki ya. Tapi kan jadi nantinya kan jadi ibu rumah tangga, awas. Jadi ibu yang baik, ibu yang setia. Ada wejangan enggak, Mak, untuk? Wejangan nanti setelah ini kalau ketemu Kiki entar wejangan itu semua. Ada gue datang aja udah alhamdulillah. Kehadiran kami merupakan kado untuk dia. Udah lu sini lu mau kabur kan? Tapi ikut ngerosting itu kasih tadi di dalam. Ya enggak dong gimana? Tapi gue tadi ngomong semua kalangan datang ya Allah ya. Jadi di dalam kayak suasana reuni artis gitu ya. Iya kan? Iya. Siapa? Nah, ini gimana nih? Kiki sama Putri gitu. Oh iya. Diajak aja ya, Pak. Dua artis juga. Mungkin tadi habis sendiri melihat acara hari ini Kak Kiki seperti apa dia? Apa? Ya, dan harapannya buat Kiki. Ya, wajahannya gitu. Ya, senang. Alhamdulillah. Kalau dapat kabar kalau bersabar kita menikah, ikut senang. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Merupakan pernikahan yang megah nggak sih di awal tahun nih? Satu. Ini pokoknya pernikahan termegah di awal tahun, gak tahu di bulan-bulan berikutnya. Tapi yang ini bener ya, bahagia banget Kiki tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Kan yang penting kan bukan megah atau tidaknya, tapi bahagia atau tidak sang pengantin ya kan? Ya, ini mah udah mewah, megah, meriah. Ya udah, bahagia. Iya, betul. Doakan mudah-mudahan Kiki bisa melewati malam pertama dengan lancar. Amin. Cocok ya, Kak?
Ya dicocok-cocokin lah. Masa gitu ngomongnya? Cocok lah. Kan kita nggak tahu, yang tahu mereka. Ketika mereka merasa cocok, klop, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Kita bantu doanya. Bantu nggak sih kalian? Tadi kalian berempat melihat ya, siapa ketika Kiki merosting suaminya nih? Ya tadi kita sibuk banget dong. Tadi kita sibuk makan di dalam ya. Iya sibuk makan tadi kita. Ya kan tapi. Nah di Ramzi dari tadi ngasal banget jawabnya, ngasih apa? Ngasih sepatu. Apa ngasih sepatu? Sepatu sendiri lah. Apa aku ngasih sesuatu yang tidak bisa ternilai harganya? Apa? Doa. Doa. Ya, pura-pura ya, tadi dikasih bang. Karena ngasih pura-pura. Mana mobil kita lama lagi? Udah doa. Udah lu bingung juga nanya apa kan? Okay. Doa dan harapan buat Kiki sekeluarga. Happy birthday Kiki. Udah wede. Salah dong. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya buat Kiki Saputri dan Hairi, semoga bisa banyak sabar menjalani hidup rumah tangga. Harapannya semoga menjadi keluarga Salmawan. Iya, begitu banget soalnya mereka kan. Doanya aja Kak Tori. Iya, doanya Kak Tori. Buat anak di bangku yang apa? Jadi keluarga yang sakinah mawan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.